وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kita syukur pada Allah dapat bertemu kembali untuk kuliah Maghrib pada minggu yang lalu. Saya tak hadir sebab saya berada di Bumi Haramain. Saya pergi menziarahi kota Mekah dan menziarahi kota Madinah. Kota Madinah ni tuan-tuan sekalian disebut Al-Munawwarah, bandar bercahaya. Di situ siapa pergi, kita melihat suasana yang amat bercahaya. Bila tuan-tuan pergi ke Mekah, disebut Al-Mukarramah, tempat yang mulia. Baik. Jadi malam ni tuan-tuan sekalian, saya bawa tajuk khas malam ni. Tajuk dia ialah ibrah ataupun pengajaran daripada menziarahi Bumi Haramain. Sepanjang 10 hari saya berada di sana. Okey, melaksanakan ibadah umrah. Tuan-tuan, saya nak pesan pada jemaah-jemaah dalam surau ni, sesiapa yang nak pergi tahun depan umrah, saya nak kongsi sikit. Nak kongsi perkara-perkara yang tuan-tuan kena ingat. Sebab saya pergi sana diizinkan oleh Allah. Bukan pergi saja, Allah izinkan pergi. Okay. Jadi bila kita pergi, banyak ilmu yang kita dapat daripada orang sana. Saya bertemu dengan seorang ustaz yang duduk di Mekah selama 30 tahun. Lama kan? Dia tahu serba-serbi negara Arab, wilayah-wilayah semua, karakter-karakter orang Arab. Dia cerita tentang sirah Nabi. Jadi saya dapat banyak ilmu lah, kan? Banyak ilmu untuk saya kongsi untuk tuan-tuan, kan? Jadi saya rasa penting juga, kan? Sebelum ia menjadi basi lah, kan? Sebenarnya saya baru balik 13 hari bulan Disember. Maknanya dah lebih kurang 14 hari 2 minggu. Baik. Muslimin-muslimat sekalian, bila orang tanya tuan-tuan nak pergi umrah kan, tuan-tuan, umrah ni satu benda besar ya. Orang sebut nak pergi mana, nak pergi umrah. Tuan-tuan, sebutan umrah tu besar. Tuan-tuan sekalian, kalau dia kata nak pergi ziarah Masjidil Haram, nak ziarah Masjid Nabi, kita tak kisah sangat sebab sebut ziarah. Tapi kalau dia sebut umrah, tuan-tuan sekalian, apatah haji ya. Umrah ni satu benda besar, di mana bila kita buat umrah kat sana tuan sekalian, kita buat langsung tak ada masalah. Okay, kita boleh pergi tempat berniat mikot, kita boleh tawaf dengan baik, boleh sa'i, balik bercukur, selesai, tak ada masalah. Tuan-tuan, memang kat sana memang tak ada masalah. Dia bila berlaku masalah, wih, pahal melonjak marah. First time rakaman agaknya melonjak marah agak. Kan? Tuan-tuan sekalian, bila dia punya kesan bila balik Malaysia je, baru tahu. Itu sebabnya tuan-tuan sekalian, Nabi bagi tahu, susah nak ceramah malam ni. Kan? Baik. Nabi beritahu tuan-tuan sekalian, siapa yang sekejap eh, kurang kasih kot dia punya volume, mungkin lah, mungkin ada gangguan kot ni. Ada orang dekat? Ada. Okay, okay. Orang yang Masya Allah, Allahu Akbar, kena pakai ni boleh? Haa, tukar. Thank you.
kot. Tutup dah. Okey, test. Ha, iklan. Okey, dengar tak tuan? Okey. Orang yang sudah menunaikan fardu haji ni, eh, yang Nabi kata siapa-siapa yang pergi menunaikan haji tuan sekalian, tiada balasan haji mabrur melainkan syurga. Betul lah. Orang yang dah pergi haji, syurga sudah menanti dia, InsyaAllah. Sebab tuan sekalian, orang yang pergi haji ni, tahap kesabaran dia sangat tinggi. Betul, 40 hari lebih tu memang diuji kesabaran. Maka betul Nabi kata, maknanya orang yang pergi, dapat pergi haji, tiada balasan orang yang haji mabrur, mabrur eh, melainkan syurga. Beruntunglah sesiapa yang telah Allah pilih menjadi tetamu Allah, mendapat pintu syurga. Pintu syurga banyak, antaranya haji, antaranya mak ayah. Mak ayah kita juga pintu syurga. Siapa buat baik dengan mak ayah, itu pintu syurga kita. Banyak pintu syurga tuan-tuan sekalian. Ya, baik. Tuan-tuan, umrah, sebut pergi umrah, balik mesti berubah. Yang perempuan, tuan-tuan tengok sana, semua pakai telekung. Sanggup, berusaha payah, pakai stokin warna hitam. Okey, pakai sarung tangan, takut. Kan, yalah, ada tanda tag Malaysia lagi. Ini Malaysia ni. Baik. Tuan-tuan, lelaki pun sama. Lelaki pun kan, pakai baju kenabian, pakai jubah, pakai kopiah, beli kopiah baru lagi nak sampai ke masjid, ke Masjidil Haram. Okey, tuan-tuan, tetapi bila sampai ke tanah air, ramai yang melanggar hukum Tuhan dari segi aurat tu. Kenapa jadi macam tu? Sebab tujuan pergi umrah kenapa? Kita nak memperbaiki diri. Ramai perempuan, isteri tuan-tuan tolong cek. Tuan-tuan cek isteri tuan-tuan, pastikan dia pakai stokin. Saya nak pesan. Isteri kita kat rumah, sebelum dia keluar rumah, no kompromi, pakai stokin, tutup aurat. Kalau dia pakai baju yang tak ada kancing, suruh dia pakai stokin tangan. Ni saya pesan sungguh-sungguh maksudnya. Jangan kompromi bab aurat. Nanti Allah tanya suami, tuan-tuan, kenapa di tanah haram semua perempuan-perempuan berjaya selama 10 hari, okay, mengikut syariat semua. Nampak? Labuh semua. Sebab apa? Sebab berada di tanah haram. Kenapa di tanah halal tak nak buat? Kita pesan eh. Ini saya nak beritahu yang first. Siapa yang dah pergi umrah, tengok isteri masing-masing. Kalau dia itu ada pakai baju yang ada kancing sini, tak ada masalah. Artinya kalau dia angkat tangan, tak jatuh tangan dia. Ini aurat yang perempuan kena faham. Tuan-tuan, suami yang dah bawa isteri pergi banyak kali umrah haji ni, tolong pesan bab ini, bab aurat. Rugilah tuan-tuan sekalian pergi buat umrah. Sebut pergi mana tu buat umrah. Tuan-tuan, besar umrah ni, bila balik tak berubah. Macam tu juga cari salah orang aja. Kan, suka nak cari pasal, suka nak membawang ataupun nak mengumpat je, suka tak dengki je, sombong kan? Macam-macam lah. Maka jangan sebut pergi umrah, pergilah sebut ziarah. Kalau sebut umrah, di balik berubah. Tuan-tuan, baik. Yang kedua tuan-tuan sekalian, Masjid Nabi tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, saya pesan pada diri saya, kalau pergi akan datang, kesilapan kita banyak tuan-tuan sekalian sampai di sana. Tuan-tuan, sampai kat sana, fokus kita dua masjid tuan-tuan sekalian. Fokus kita dua masjid. Masjid apa tuan-tuan sekalian? Masjidil Haram. Kita dah banyak pergi masjid, Masjidil Halal ni.
Masjidil Halal kita dah banyak pergi dah. Masjidil Haram nak pergi tu memang percuma masuk Masjidil Haram. Nak masuk Masjid Nabi pun percuma, free je. Tapi nak pergi ke sana bukan dengan air liur, dengan duit RM7,000 ke atas atau ke bawah. Maka saya pesan pada diri saya, kalaulah saya ditakdirkan pergi balik menziarahi Masjid Nabi, Masjidil Haram, saya pesan tuan-tuan tahun depan nak pergi, tuan-tuan jangan kita sampai sana nak cepat-cepat keluar daripada masjid. Tuan-tuan sekalian, lamakan sikit duduk dalam masjid, Masjid Nabi. Umrah 10 hari je. Lepas tu pagi mula 6 hari di Mekah, 4 hari di Madinah. Berpusu-pusu semua nak keluar, kenapa? Pesatlah duduk lama sikit. Iktikaf lama, duduk semayang lepas subuh 6.57 waktu syuruk menjelma, 7.30 masuk waktu duha. Ustaz sana sebut kat kami, kalau boleh semayang sunat dalam Masjid Nabi lah. Kan, tuan-tuan ingat, sekali solat dalam Masjid Nabi sama dengan orang yang semayang 1,000 kali tempat lain. Bukan pahala 1,000. Seperti orang yang semayang 1,000 kali tempat lain. Tuan-tuan semayang sekali dalam Masjid Nabi, dah semua main pakat-pakat keluar habis. Tunggulah kejap. Kan, fikir, aku dah lah pergi bayar RM7,000 kumpul 3 tahun. Kan, tak mesti ingat nak, saya nak pesan ni. Apatah lagi tuan-tuan sampai di Masjidil Haram, ini nak masuk bukan senang. Dah masuk nak keluar payah orang ramai, nak masuk sesak-sesak, habis mayang keluar. Jangan macam tu. Duduk lama sikit lepas subuh, duduk lama sikit. Ramai yang kita tengok tak pegang Quran, duduk dia. Peganglah Quran tu. Tuan-tuan sekalian, Quran tu orang wakaf. Ambil baca, baca dalam Masjidil Haram, baca di tanah haram pun besar pahala dia. Kan, lepas maghrib tak payah keluar dulu. Lepas maghrib tunggu sekejap sampai isyak. Kan, bila orang ramai keluar, kita jangan keluar. Orang bersesak keluar, duduk sekejap zikir, tak pun sembahyang sunat. Dan tuan-tuan saya pesan, bila datang subuh, subuh sana pukul 5.24 pagi. Baik, tuan-tuan datang pukul apa? Datang pukul 4.45. Kenapa saya kata 4.45? Kita ni nak bangun payah, pukul 3, pukul 2 payah. Datang 4.45. Kenapa saya suruh datang 4.45? Tuan-tuan datang, tuan-tuan sekalian, kita nak duduk lama payah, tuan-tuan sekalian. Nak terkencing, nak apa, itulah Misha. Dia nak terkencing, nak terkencing, terkencing. Macam itulah Misha. Dia, badan dia tak kuat. Baik, masuk dalam Masjidil Haram, tuan-tuan sekalian, siapa yang tak nak tawaf sunat, buatlah semayang sunat. Dia lebih baik tawaf sunat. Kalau tak mampu tawaf sunat, ramai kan? Tuan-tuan, semayanglah sunat. Semayang sunat apa, tuan-tuan sekalian? Semayang sunat tahajud dalam Masjidil Haram. Dan kata ustaz situ, dia pesan banyak kali dekat kami semua, buatlah maksimum. Kalau kat Malaysia tak boleh buat maksimum, Malaysia ni tuan-tuan sekalian, maklumlah tanah halal, tuan-tuan sekalian, banyak cabaran. Maka dalam Masjidil Haram, tuan-tuan sekalian, saya pesan yang nak pergi tahun depan ni, tolong ingat ni. Kan, jangan nak bersenang lenang, nak tidur kat hotel berjam-jam, nak pergi membeli belah sampai 5 jam, rugilah. Nak pergi cari aiskrim, carilah lepas isyak. Betul tak tuan-tuan sekalian? Maksimumkanlah tahajud tu 12 rakaat. Maksimumkanlah semayang duha 8 rakaat. Maksimumkan dalam masjid. Ini ibrah yang saya dapat. Kan, datang jauh-jauh nak bersenang lenang je, baik tak payah pergi. Terpanggil saya. Kan, yang tua-tua pun, yang tua-tua tak larat pun, usung kursi, tolak wheelchair. Yang paling dahsyat tuan-tuan sekalian, yang tak ada kaki sebelah saya, tawaf guna tangan. Ya Allah, guna tangan tawaf tu. Orang bagi lalu kat dia, masya Allah, guna tangan tu, kaki mana ada. Ya Allah, hai. Orang mana ni? Berbangsa kulit hitam ni. Allah muhasabah tuan-tuan sekalian. Ingatlah tu. Saya cerita ni supaya jangan berlaku kesilapan.
Kan? Jangan kita nak bersenang lena. Okay, baik. Tu yang kedua. Baik. Tuan-tuan, dalam Masjid Nabi, tuan-tuan sekalian, ada ceramah agama maghrib. Okay, baik, saya nak pesan tuan-tuan sekalian ni, ya. Siapa pernah pergi Masjid Nabi kan, dia ada banyak pintu. Ada 1 sampai 41 pintu. Banyak. Banyak pintu. Okey. Maknanya, tuan-tuan boleh masuk pada pintu. Baik. Dalam Masjid Nabi, lepas maghrib, ada kuliah agama yang disampaikan oleh Syekh-Syekh Arab. Tetapi kali ini, ada seorang Ustaz Indonesia yang ditauliahkan mengajar dalam Masjid Nabi. Dia pelajar Universiti Madinah, dipilih temuduga oleh Syekh Kabair. Apa tu? Masjid Nabi. Bukan senang dapat tauliah tu. Bukan senang mengajar dalam Masjid Nabi. Besar kan? Maka dia berjaya. Nama ustaz tu, saya ingat lagi, Ustaz Afifi nama dia. Umur 31 tahun. Nampak? Dia berjaya temuduga dapat mengajar ceramah dalam Masjid Nabi. Besar. Besar. So, kalau saya pun dapat ceramah Masjid Nabi, ya Allah. Saya banggalah juga dapat jadi imam dekat Jeddah. Jadilah kat airport kan. Nak balik ke Malaysia maghrib, semua tak nak jadi imam. Geng-geng India, Bangla ni semua kan. Itu juga. Hei, semua akulah pula. Entah. Oish. Bila kita naik, Allah ikut kita jadi imam. Jamak takdim, tak maghrib, isyak. Allah. No. Itu jelah. Jadi imam kat mana? Kat airport je. Dah rasa yo. Jadi imam kat mana? Di airport Jeddah. Rasa yo. Kan? Apatah lagi kalau jadi imam di Masjid Nabi. Tuan-tuan, apa nak saya cerita tuan-tuan sekalian? Bila tahun lepas saya pergi haji, tak jumpa ceramah Melayu-Melayu, tak ada. Semua Arab. Tahun lepas saya pergi haji dengan haji imam sama. Tak ada Arab. Faham tak? Tak faham. Saya sendiri pun tak faham. Kali ni saya pergi umrah tuan-tuan sekalian, saya ziarah Masjid Nabi tuan-tuan sekalian, ada ustaz ni kat ramai duduk sebab faham. Siapa duduk ni? Geng-geng Asia Tenggara. Oi. Duduk dengan kuliah dia, memang power tuan-tuan sekalian. Layaklah dia. Layaklah dia menjadi penceramah terbaik di Masjid Nabi. Tuan-tuan, tuan-tuan sudah tahu ya. Kalau saya mengajar pasal Nabi dalam surah tuan-tuan, agak rasa tak sangat, rasa sikit-sikit je kan. Tapi tuan-tuan, Ustaz Afifi ni dia cerita pasal Nabi dalam Masjid Nabi yang ada Nabi kat depan. Masya-Allah. Tuan-tuan agak terkesan tak? Masya-Allah. Lain. Apa dia kata? Dia cerita pasal Nabi, pasal sirah Nabi dalam Masjid Nabi yang Nabi hadir, makam dekat depan. Kita tengang-ngiang, Nabi ni ada macam dekat dengan kita ke dah. Tu yang orang dengar kan, faham kan, sebab dalam bahasa Melayu. Baik, saya nak kongsi satu apa dia sebut. Memang terkesan di hati sampai sekarang. Baik. Apa dia kata? Dalam raudah tu, siapa yang dah pergi dan yang tak pergi tu susah nak sebut. Dalam raudah tu ada mimbar. Mimbar tu ada 3 anak tangga. Mimbar sekarang tu dalam raudah ada mimbar kan, sebelah mihrab tu ada mimbar. Mimbar baik. Maka ustaz dia cerita, bila Nabi naik mimbar tu, memang jelas mimbar tu ada belakang kami ni. Cerita pasal Nabi naik mimbar, mesti terbayang Nabi naik mimbar. Baik, Nabi naik mimbar pertama, naik mimbar kedua, terdengar ada suara baby menangis dekat raudhah. Macam baby menangis ataupun macam anak unta menangis mengengik. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, dengar ada baby nangis tak? Tak ada pun baby. Nabi jawab apa? Bukan baby menangis, batang tamar menangis.
Batang tamar menangis. Sebab apa tuan sekalian? Sebab Nabi tanya, wahai batang tamar, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, sebelum ni kau pijak aku untuk khutbah, kau pijak aku. Sekarang kau dah buat mimbar baru, kau tak pijak aku lagi. Nampak? Nangis dia. Tuan-tuan, kenapa nangis? Sebab dia, tuan-tuan, ni kita kesan. Sebab dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akal tak ada, tapi kerana mukjizat Nabi, Nabi dengar tu, dia kata dia nangis sebab apa? Nabi tak pijak dia lagi. Nabi bagi dua solution, dua penyelesaian. Dia bagi, dia pujuk batang tamar ni, wahai batang tamar, aku bagi engkau dua pilihan. Pertama, aku akan jadikan engkau dinding masjid Nabi. Satu, supaya engkau akan merebak, 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 merebak. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua apa? Pilihan kedua, engkau akan ditanam dalam syurga bersama wali-wali Allah. Kau nak mana? Dia pilih apa? Dia tak pilih dunia, dia pilih akhirat. Bau dah okey sikit. Batang tamar, sebab dia memilih duduk dalam syurga bersama wali Allah, bersama Rasulullah. Maknanya apa tu sekalian? Apa dia punya pengajaran? Kita ni ada akal, tak boleh fikir langsung tentang Nabi. And selawat pun tak nak. Selawat tak nak kan? Apa yang Nabi buat, sunnah-sunnah dia tak nak ikut. Semua tak nak buat. Tu yang kita, Allah lemahnya kita tuan sekalian, lemah. Okey, tu satu. Baik. Tuan-tuan, yang seterusnya tuan-tuan sekalian, kita pergi Bukit Uhud kan. Bukit Uhud ni tuan-tuan sekalian, kita pergi bukan pergi saja tuan-tuan sekalian. Okey. Uhud ini daripada perkataan ahadun tau, satu. Uhud, Uhud, satu. Kenapa satu? Itulah satu bukit yang istimewa berbanding bukit-bukit lain. Kenapa? Kenapa istimewa? Tuan-tuan, bayang eh. Nabi naik Bukit Uhud, Bukit Uhud bergerak-gerak. Nampak? Itu istimewa ni Bukit Uhud ni. Sebab apa? Nabi naik Bukit Uhud, bergerak tu. Dia tak, kenapa gerakan ni? Aku mencintai ya Rasulullah. Dia mencintai Nabi. Bukit tu, oh tuan-tuan sekalian, tadi batang tamar kan, ni bukit pula. Kenapa? Bukit Uhud mencintai Nabi. Dia suka Nabi naik bukit tu. Tu nama bukit yang luar biasa kan? Maka bergetar kan, kata Nabi Rasulullah, wahai, wahai Uhud, nanti akan ada panglima-panglima ku yang akan naik untuk satu peperangan. Baru dia okey kan? Maknanya naiklah sahabat-sahabat Nabi untuk berperang di Bukit Uhud. Maknanya nanti akan ada satu peperangan kan, namanya Perang Uhud kan. Maknanya Bukit Uhud ni suka, suka sahabat-sahabat Nabi Rasulullah naik lembah Uhud untuk Perang Uhud. Tengok tuan-tuan sekalian dahsyatnya. Apa tu Bukit Uhud ini? Maknanya tuan-tuan sekalian bagi tahu, Nabi kata apa? Uhud mencintai aku, aku juga mencintai Uhud dalam satu riwayat. Kita cinta tak tuan-tuan sekalian? One off lah kan, lupa kan, lupa sebut Nabi. Sebabnya kita kena banyak selawat Nabi Allah SWT. Lebih baik kita baca selawat Ibrahimiyah tu. Itu paling baik. Selawat Ibrahimiyah tu lah yang paling bagus dibaca. Kan? Allahumma salli ala Muhammad sampai habis. Baik. Tuan-tuan, saya ada bawa buku ni. Buku ni tuan-tuan sekalian, sahabat saya yang karang, Dr. Syarul Azmi ni sahabat saya. Saya beli buku ni, saya bawa ke sana buat kajian lapangan buku ni. Dalam buku ni tuan-tuan sekalian, ada map. Apa map dia? Sejarah-sejarah yang telah dipadamkan, sejarah-sejarah yang masih ada. Apakah antara sejarah yang dipadamkan?
rumah sahabat-sahabat Nabi dah tak ada dah. Dalam ni ada jumpa. Siapa pergi masjid Nabi, di keliling masjid Nabi itu ada bekas-bekas rumah semua isteri-isteri Rasulullah. Nampak? Ada. Jumpa. Saya jumpa juga rumah asal Abu Bakar As-Siddiq. Saya jumpa rumah asal Sayyidina Uthman Al-Affan. Jumpa rumah asal Abu Ayyub Al-Ansari. Teling semua ni. Tuan-tuan, buku ni bagus. Itu sebabnya, siapa nak pergi umrah haji, kena beli buku ni. Saya tak jual. Memang ada, maknanya doktor ni yang jual sendiri. Kalau nak, nanti saya send dekat AJK untuk tuan-tuan turun direct dengan pengarah. Alhamdulillah tuan-tuan dapat jumpa satu perigi, dapat jumpa nama tu Masjid Sayyidina Abu Bakar, dapat jumpa Masjid Sayyidina Ali, dapat jumpa Masjid Al-Ghamamah, saya jumpa Masjid Sayyidina Osman, saya jumpa banyak tuan-tuan. Sebelum masa pergi haji tak jumpa sebab sibuk nak buat haji. Jadi saya bawa buku ni tuan-tuan, banyak saya kaji. Alhamdulillah tuan-tuan, masya-Allah. Jadi bila balik, ya Allah, hebatnya bumi haramain, sejarah-sejarah itu tuan sekalian. Itu sebab tuan sekalian nak kongsi lagi pasal buah tamar. Kenapa buah tamar ajwa dia jadi berkat? Sebab Nabi tanam first ladang tamar di mana tuan sekalian. Asalnya apa? Nabi tanam. Itu berkat sampai sekarang, namanya kurma ajwa. Kan, kurma ajwa ni banyak grade, grade A, grade A plus. Tapi mesti ingat, dia tetap barakah sebab Nabi tanam sejak dulu sampai sekarang tumbuh. Namanya kurma apa? Kurma ajwa. Yang Nabi kata, siapa makan kurma ajwa 7 biji pagi-pagi, terhindar sihir, terhindar racun. Jangan lebih 7. 7 cukup. Tengok orang kurma kan, ya Allah barakahnya. Kita pergi ingat Nabi. Oh Nabi, kan, mana tempat Nabi berhenti mesti ada perigi. Kadang-kadang ada perigi, ada yang perigi yang telah dipadamkan sejarah dia, ada perigi yang hanya air liur Nabi masuk perigi itu tapi ditutup oleh kerajaan Arab Saudi. Sebab apa? Orang buat khurafat. Ada perigi Nabi hanya jatuh air liur saja, berkat sama sekarang, tapi ditutup perigi itu. Tak boleh pergi. Tuan-tuan pergi Jarona, ada perigi juga. Ada. Rasulullah ni tuan-tuan, bila dia berhijrah, mana berhenti cari air lah. Sebab tanah Arab ni kering kontang. Nampak? Tapi travel bawa tak? Tak sempat nak bawa, banyak-banyak perigi. Tuan-tuan sekalian. Baik. Habis eh, pasal buah kurma. Sebabnya tuan-tuan, pergi ke Madinah, belilah kurma ajwa. Bawa balik. Makan 7 biji pagi-pagi. Baca, makan. Ha, dia 3. Ajwa, Anbar, Maryami. Anbar ni, wallahu'alam, saya diberi maklumkan oleh yang jual tu, wallahu'alam, Anbar ni dia kata kelebihan kurma Anbar bagi mereka isteri yang rahimnya lemah. Bila ada baby, gugur kan, lemah kan. Apa dia kata? Dia katalah, wallahu a'lam, kurma Anbar ni baik untuk menguatkan rahim. Ha, saya belilah 1 kilo sebab ada kawan saya perlukan kurma Anbar ni sebab dia kata rahim ni lemah. Saya belilah, wallahu a'lam, itu kata orang yang jual tu, wallahu a'lam. Okay, kurma Anbar. Baik. Tonton sikit lagi ya. Sudi kena dengar lagi ni. Alah, ya Allah. Cerita pengalaman je, tuan-tuan, apa pun. Sebab masa saya pergi haji, tak dapat macam ni kan. Bikin nak haji, nak mabrur, takut tu, senyap je. Nak dapat haji mabrur kan, dia tak pergi mana-mana pun. Duduk bilik, pergi masjid haram macam tu ya. Tak fikir pun nak pergi ziarah ni. Bila kita pergi ziarah buat umrah, kita boleh pergi sana, boleh pergi sini. Baik. Tuan-tuan, yang seterusnya ialah, tuan-tuan, saya beritahu tuan-tuan sekalian, jangan samakan air Sea Master ni dengan air Zam-Zam. Saya pesan sungguh-sungguh. Tuan-tuan, air Zam-Zam ni dekat airport dia bagi 5 liter. Ok,
Okey, ada travel bagi dekat KLIA tapi saya dapat dekat airport Jeddah. Baik. Berapa harga dia? RM8. Murah aja kan? Baik. Sampai Malaysia harga dia memanglah meningkat RM110. Tinggi kan? Dia monitor kan? Ada yang jual RM130. Tinggi kan? Padahal harga asal RM8. Kenapa jadi 110? Maklumlah naik kapal terbang. Oh, sekian. Okey, ada yang murah RM75 pun ada kan. Maknanya kalau tuan-tuan nak dapat air mineral ni, Ustaz Nuzaimi ada jual. Dia ada dalam Facebook dia. RM110 dia ada jual. Boleh contact Ustaz Nuzaimi lah kalau nak lah. Baik. Tuan-tuan, saya nak pesan dari saya sebab saya bawa balik ada 5 botol air zam-zam sebab saya pergi keluarga eh. Saya pergi 6 orang. Saya isteri 4 orang anak. Jadi seorang dapat satu sebab berdasarkan pasport hanya satu saja. Tak boleh dua. Dia ikut pasport, ikut visa. Dia ikut pasport satu je. Tak boleh dua. Baik. Tuan-tuan, jangan sama dengan air zam-zam eh. Airnya IC Master ni, bagi contoh ni air kan. Baik. Ambillah ilmu air zam-zam ni sebab air zam-zam ni air barakah. Rupa-rupa tuan-tuan sekalian, air zam-zam ni ada satu kilang tau. Kilang belakangan kalau pergi kat Mekah tu tuan-tuan sekalian, ada satu tempat kilang mensuling air zam-zam. Dia proses supaya kita boleh minum. Kalau tak proses, tuan-tuan akan minum air yang pure yang zaman onyang saya pergi, nenek saya pergi bawa balik. Minum sikit je. Ui, ya Allah. Dia macam payau. Tak boleh nak minum. Minum juga. Ui, lain. Sekarang minum sedap tak? Sedap. Lari yang sejuk. Tak minum ya. Sedap kan? Sebab disuling bagi sedap sikit. Sedap sikit kan? Tapi tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, air zam-zam ni tetap air barakah, tetap air yang bagus, tapi cara minum salah. Tak betul cara minum kan? Baik. Tuan-tuan, saya cuma nak bagi satu je eh. Tuan-tuan, contohnya air zam-zam kan, bawa balik, jangan bagi tumpah-tumpah. Ugi. Air tu air barakah. Kalau beli mahal, tumpah ugi. Air zam-zam ni tak tuang dalam cawan, jangan tumpah-tumpah. Sebab dia ni mahal. Kalau beli kat Malaysia mahal, beli dekat, kalau kita dekat Arab, dekat travel, dia bagi percuma. Jangan buang air zam-zam. Jangan tak habis. Rugi. Baik. Simak sekalian. Pertama sekali, air zam-zam ini kalau nak minum, pertama sekali tolong cari arah kiblat. Itu yang pertama. Lain kan? Lain. Si master arah barat boleh. Agama mana boleh kan? Si master kan? Baik. Baik. Lepas tu tuan-tuan sekalian, tuan-tuan ingat, bila seru barakah, Nabi dah pesan, air ni dia mengikut apa niat kita. Tuan-tuan kan? Kita ni ada penyakit hati. Penyakit hati kita ni banyak penyakit. Dengki, orang sombong, takabur, suka cari salah orang. Ada je masalah. Tak suka orang ni, benci orang ni. Doa ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, aku suka cari salah orang ya Allah. Kau buangkanlah yang benda. Ya Allah, hati aku ni ya Allah suka maki-maki orang ya Allah. Ya Allah, aku ni panah baran ya Allah. Cakap ke air lah. Cakap dekat air zam-zam tu. Sebab air zam tu merakam. Nampak? Si master on off. Kejap masuk, kejap tak masuk. Kadang mana tahu si master. Sebab dia si master. Ni air zam-zam lain. Maka bila dah doa, maka kita minum lah. Minum pula. Jangan minum terus. Minum teguk berhenti. Contoh kan, jauhkan sikit. Nampak? Masuk, dah masuk. Klik dua. Dah masuk. Kan? Klik ketiga kan? Masuk. Alhamdulillah. Okey, baik. Dah lebih tak? Ulang balik. Ulang balik. Masya Allah, Masya Allah. Hebat air zam-zam. Masya Allah.
Orang Malaysia ni sampai sana dia batuk tahap gaban tu. Payah, tak tahan. Kalau tuan tengok dekat masjid-masjid yang batuk di Malaysia, Indun tak batuk sebab apa? Makan Maggi. Ni kuat. Indun ke Afrika ke mana batuk? Malaysia. Betul, Malaysia tak tahan. Malaysia tak kuat kita wangi. Walaupun dah cucuk tiga, cucuk sini, cucuk sini, cucuk sini, cucuk sini. Betul? Sampai sana antibody tak kuat juga. Jadi air zam-zam lah. You know. Kan? Ha. Jadi ada, saya tengok orang sendiri, orang minum air zam-zam, ya Allah. Lagi minum air zam-zam, kiblat lagi, ada Kaabah lagi hebat, lagi bagus. Minum tu sebab lepas tawaf, kita disunatkan minum air zam-zam. Lepas kita tawaf, kita sembahyang sunat tawaf, pergi cari zam-zam, kena kiblat lagi bagus depan multazam. Doa, ya Allah, Allah suriah air ini. Kalau anak kita masalah, kita doa doa air untuk anak. Ya Allah, anak aku, ya Allah, susah bangun tidur, ya Allah. Bawa balik ke hotel, minum, cari kiblat. Anak kita, doa. Isteri pula, ya Allah, isteri aku, ya Allah, asyik nak marah aku, ya, ya Allah. Kaya itu. Bawa balik ke hotel, alah, letak dalam apa? Botol kan? So, minum. Air apa bang? Air jampi serapah. Minum, ada kiblat. Doa, selawat, minum teguk. Kita ajar 3 kali teguk, berhenti, alhamdulillah. Mau jadi, tuan-tuan saya. Allahu Akbar. Settle. Muslimin muslimat sekalian, saya juga dibagi tahulah tentang satu kampung tau. Kampung Abu Lahab. Kampung Abu Lahab ni orang Arab sana kalau sebut kampung Abu Lahab dia marah. Padahal itu kampung Abu Lahab. Yang sebut apa tu nak sebut apa? Diam-diam sudah. Di situlah Abu Lahab mati. Ha kan? Abu Lahab. Lepas tu? Tuan-tuan? Abu Jahal. Ustaz mana Abu Jahal punya tu tempat tempat makam dia? Ha tu dekat dekat Pigi. Oh Pigi. Pigi mana? Pergi di Medan Badar. Oh, telefon tak bawa tapi dia cerita. Di situlah musyrikin-musyrikin dicampak dalam pergi. Oh, ada dekat Medan Badar. Tuan-tuan, Abu Jahal ni dia berjiran dengan Rasulullah. Rumah Rasulullah dekat pusakaan kan? Rumah Abu Jahal depan dia. Rumah Abu Jahal dekat tandas perempuan. Itu rumah Abu Jahal. Semua tandas-tandas yang dibuat di Masjid Haram tu semua semua tempat-tempat tak bagus. Kan? Jadi Rasulullah berziarah dengan Abu Jahal. Abu Jahal mati kat mana? Mati di Medan Badar. Jiran ni tak ngam. Tapi dia mati di Medan Badar, tiada perkuburan, dicampak dalam perigi di Medan Badar. Kalau travel bawa di Medan Badar bagus. Kebanyakan travel tak bawa. Mereka kita request, dia tak bawa kami ke Medan Badar. Dia akan bawa, bayar. Taif pun sama. Kita pergi Taif, bayar. Mereka travel buat satu buat satu package, pergi Taif percuma. Bagus, kita pergi Taif ni. Kan? Kalau tuan-tuan nanti nak pergi, cari travel yang pergi Taif. Kita yang pergi. Yang pergi Taif. Yang terakhir. Nak kongsi yang terakhir sebab dah nak azan. Baik. Muslimin muslimat sekalian, tuan perasan tak siapa yang masuk dalam dalam Masjid Nabi dengan Masjid Haram, apa beza dia? Siapa perasan agak? Baik. Kami perasan dan kami ambil satu pengajaran besar. Tuan-tuan, beza dia, imam dia beza. Imam Masjid Nabi, Imam Masjidil Haram beza. Beza apa? Segi bacaan beza. Segi cara dia solat dia dengan Masjid Nabi bukan beza sangat, artinya ada beza sikit. Apa beza dia? Tuan-tuan, kami diambil iktibar semayang belakang Imam Masjid Nabi. Tuan-tuan kalau perasan, dia kalau semayang dia akan baca seluruh baca. Satu. Yang kedua, dia kalau rokok, lama rokok. Kalau dia sujud, lama sujud.
Itu Masjid Nabi. Rokok. Lama ni rokok. Kenapa ya? Saya ajar diri saya dengan imam ni supaya carilah ketenangan dalam sembahyang. Lama rokok. Imam ni macam rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Liman hamidah. Dia tahu Imam Syafi'i punya mazhab ramai dalam tu. Dia lambakan sikit. Bagi yang Asia Tenggara yang dah biasa baca doa kunut, bacalah doa kunut tu, jangan diam je. Imam ni baca apa ha? Kita bacalah. Allahumma ihdini fi man hadait wa afini fi man afait. Tak payah tangan, tak payah. Wa afini fi man afait. Dia lama tu, dia entitas tu lama. Nampak? Asal tak? Asal tak puasan. Tapi tak boleh baca sebab dia Allahu Akbar. Itu masjidin Masjid Nabi SAW. Kenapa Masjid Haram ni laju? Orang ramai, ada yang tawaf, ada yang buat macam-macam lah ramai. Maka imam kena bacaannya Masya Allah. Kan? Bilal Masjid Nabi dengan Bilal Masjid Haram lebih kurang. Tapi kalau Masjid Haram Lagi dia punya suara lagi tinggi. Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Ayat macam mana kan Bilal ni? Dia sebab apa? Sebab ramai yang semayang di luar masjid. Ramai yang pada azal tu banyak kosong. Ramai semayang di luar masjid, takut tak dengar. Dia baca memang sedap kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Disambung. Kalau masih lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu baik kan? Beza tak? Beza. Hei balik, ingat semayang dengan penuh ketenangan. Bila rokok, baca dengan penuh ketenangan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ongam. Kita baca dah 3 kali paling panjang, tak juga bangun imam tu. Dibaca tertib agaknya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Oh. Okey, mudah-mudahan tuan sekalian, siapa nak pergi menunaikan umrah tahun depan, tuan sekalian, tuan fikir pergi sana untuk jadi orang yang baik bila balik ke tanah air. Itu je. Bukan balik nak bagi tahu aku pergi sana, aku pergi sana, aku pergi sana, tapi sak rokok tak berhenti. Ini susah ni. Tak maaf cakap. Ustaz kan pesan dah. Hai manusia ni lah. Kalaulah rokok tu boleh cakap kan. Apa dia kata? Kau tak faham ke? Kan dekat tanah haram ni. Rokok ni. Tak payahlah isap rokok. Kalau dia cakap lah. Di tanah haram. Okey. Cukuplah. Saya kongsi sedikit pengalaman selama 10 hari. Di Mekah dan di Madinah, supaya kita ambil iktibar. Buku ni siapa nak beli, saya akan send ustaz punya alamat, telefon semua. Boleh turun direct dengan dia. Saya tak jual. Saya cuma tolong ustaz ni. Sebab tuan-tuan, terus terang saya kata, buku ni bagus bagi sesiapa yang nak pergi melaksanakan umrah ataupun yang nak pergi haji. Semua pun ada ringkasan haji, semua ada dalam negeri yang mudah-mudah kita boleh study dalam buku ni. Ni saya punya, saya tak boleh bagi tuan-tuan. Photostat tak boleh. Belilah kan, RM28 campur postage RM30. Pengen lebih lah. Postage RM8, harga RM28 kan. 36 lah lebih kurang, 36 lah. Allah malam. Jadi tuan-tuan, saya tak rasa tuan-tuan beli. Tapi tuan-tuan kalau nak pergi umrah tahun depan,
saya cadangkanlah ini buku untuk tuan-tuan baca, insyaAllah. Saya mohon kemaafan, malam ni saya tak buka kitab mati itu. Kita bawa, kita cerita pasal Ibrah, Masjidil Haram, Masjidil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu'alam, ditutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.